Selamat sore, Plan. Masih bersama si Mungil yang akan mengantarkan kita ke stasiun karena hari ini kita mau pengiriman merpati dan tekukur. Ini merpatinya udah siap, sudah terpacking, sedangkan tekukurnya baru kita mau kita tangkap. Nah, ini buat display di JNC Park. Jadi mungkin kita akan kasih RWS ini, red white strip sepasang. Kemudian nanti kita akan kasih juga selain RWS mungkin back spot. Nah, back spotnya ini jantan, belakangnya kita tangkapkan belakang, satunya kita siapkan MKH aja biar warnanya ada kalemnya. Ini nah, ini MKH sepasang, back spot sepasang, sama RWS pasang. Oke, kita coba tangkap dulu ya. Ini rencananya nanti Dream Team juga akan kumpul-kumpul di sana di JNC Park dan akan mengadakan kopdar. Pono nanti semua anggota Dream Team kumpul-kumpul dan kita akan ketemu darat semuanya. Nah, senangnya Pak Wiro nanti akan ketemu senior-senior di sana dan kita menjadi anggota termuda di Dream Team, nggak apa-apa. Tapi sebelumnya kita nanti akan ngirimi dulu ke Om Kiki burung-burung hasil ternakan di Pak Wiro, yaitu tadi tekukur warna dan merpati endemik maupun merpati hias. Sudah kita packing juga di sana, tinggal tekukur atau dove-nya kita cek-cek dulu, amatin burung-burung yang sehat biar lebih nyaman. Jadi nanti akan kumpul-kumpul sana, akan camping bareng di lokasi JNC dan kita akan temu kangen sama senior-senior yang ada di Dream Team. Oke, biar nggak kelamaan dan nggak kesoren, kita langsung packing aja. Pertama adalah back spot ini, langsung kita tangkap. Back spot ciri khasnya ya gini, ada bercak-bercaknya, ini ada yang full juga, full lorek-lorek, ada juga yang putih kemudian bercak-bercak dikit gini. Ini satu sepasang. Nah, ini untuk tekukur RWS, ini ada sepasang di sini, dan kita cekel aja nih. Wih, nah ini lorek-lorek RWS itu red white strip, jadi ada strippingnya di tengah itu putih, warna dasarnya adalah merah. Ini dur ya, kudu ancek-ancek ini. Wah, ternyata kita harus cek kandang belakang. Di depan cuma dapat satu ekor, kita harus ngecek di belakang. Kita nyari RWS sama back spot. Back spotnya betina ada sana itu. Nah, itu ada back spot betina, sana juga ada betina. Nah, ini RWS jantan, kita mau nyari RWS jantan. Kayaknya banyak aku. Kayaknya itu bawah itu jantan ini. Nah, ini kayaknya ini masuk ini. Ini jantan. Ini betinanya pakai ini. Pas ini. Wah, di belakang baru nemu, kalau di depan stoknya kurang. Ini teman-teman kandang penangkaran tekukur saya yang ada di belakang. Kita masih ngembangin beberapa varian warna, ada silver, ada krem. Ini kremnya jantannya malah tak jedein dari split kremino. Ini split kremino sepasang, tak ini dari kremino putih sama MKH. Ini tak jodohkan sama MKH juga. Banyak split MKH nya sama split kremino nya maksudnya split kremino. Burung-burung lebih sama saya masih geriagapan. Selain mengembangkan tekukur, kita juga coba ternakin burung-burung parpeng, dan di sana juga kita nyoba ngembangin tupai. Ini kandangnya baru, sengaja kita desain kandang yang ada tingkatnya gini untuk misah kalau jantan, karena betinanya hamil. Ini sekatannya ini bisa kita walik ke atas dan
betina di atas, jantannya di bawah. Nah ini, nah itu kita turun seperti itu. Nah, ini. Eh malah bahas tupai. Kita kan mau nyari ini buat dikirim. Nah ini kayaknya udah ketemu, setor-setornya tinggal kita tangkap. Mungkin kamera mau kita taruh dulu ya, karena nggak mungkin megangin kamera sama megang burung. Nih silver juga mulai nelor lagi. Insya Allah stok aman sampai sana, stok-stok kita. Nah ini plan, burung sudah masuk semua, baik merpati maupun tekukur. Lihat tekukur sudah ada back spot, ada RWS. Dan sana kita bonusin puter jambul. Nah, itu yang di sini juga ada. Ini ada merpati, merpati lokal. Pokoknya langsung kita siapin dan langsung kita tengkrengkan di situ. Kita langsung melaju ke stasiun. Dah ready, dah terikat kencang. Bonus kembang, kencang. Burung juga udah terkondisikan di dalam. Merpati juga udah aman. Yes. Kita gas. Nah ini udah siap kendaraannya. Kita tempel stiker dulu biar lebih keliling. Stiker Pak Wiro terus. Cirebon. Tak. Mati HP ini jenengan mau. Lah ya kan wis muni didit ngono kuwi wis langsung anu tekan. Iki, terima kasih. Ya, makasih ya. Nggih. Napa? Sampun kok tak kok foto. Iya, Mbak. Berarti kayak nomor resi ya.